Kru dan lebih 200 penumpang pesawat penerbangan Thomson berhadapan detik cemas apabila cermin hadapan pesawat dinaiki mereka tiba-tiba retak ketika berada pada ketinggian 30,000 kaki di udara pagi tadi. Pesawat yang dalam penerbangan dari Las Palmas, Spanyol ke Bristol, United Kingdom itu terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang Porto, Portugal. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. 5 beradik menjadi yatim piatu sekelip mata selepas ibu bapa mereka maut dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di Baling, Kedah pagi tadi. Ibu bapa mereka, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Baling, ASP Muhammad Nur Matyuk dan Suria Abdul Rahman, meninggal dunia di tempat kejadian. 4 daripada 5 beradik itu yang turut berada dalam kenderaan mengalami kecederaan dan kini dirawat di Hospital Baling. Violet Brown dari Jamaica menjadi manusia tertua di dunia selepas kematian Emma Morano minggu lepas pada usia 118 tahun. Brown yang berusia 117 tahun bulan lalu memiliki dokumen kelahiran yang sahih.